sampean ini Mas Mas Purnomo yang Mas Purnomo. Iya, saya tanya dulu, sampean ini bener Mas Purnomo? Halo, halo, assalamualaikum. Sampean ini bener Mas Purnomo polisi? Yang dinas di Polres Lamongan di Polsek Babat. Oh iya 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 ya, gimana gimana Mas? Gimana gimana? Ya, pulsa kan kemarin aja tak kirim duit kok pulsa. Tak kasih pulsa berapa? Hah? Saya kirim pulsa berapa? 50 aja. Ya Allah. Tak kirim. Tak kirim 100 ya. Boleh, boleh. Terus gimana Kak? Kabarnya keluarga gimana? Kabarnya keluarga gimana? Ya, baik-baik. Oh, ponakan sehat ya? Sehat. Ya sudah, ini nanti saya kirimin 100 ya pulsanya ya. Iya, iya, iya. Ya sudah. Enggak ada lagi ta? Gimana Mas? Halo? Ya, Mas Dewi ya. Mas, halo? Saya ada rezeki, nanti kasihkan ponakan boleh? Iya, iya. Nanti sampean kasihkan ke ponakan boleh, kasihkan ke Bima ya? Iya, iya. Saya kirim 500, nanti tolong sampean kasihkan ke Bima ya? Iya, iya. Coba diambil sebentar saya tak anu ngambil pulpen dulu. Mau ketahuan. ngerjain orang nipu. Dia nelpon saya ngomong kalau dia itu Pak Purnomo, padahal saya sendiri Pak Purnomonya. Dari tadi pagi dia telepon terus ke saya minta pulsa. Nah, dia ngaku jadi video ini saya buat sengaja ya. Jadi teman-teman semuanya jangan mudah percaya orang lain. Kalau misalkan orang lain itu ada nelpon, kita pura-pura kenal dia. Jadi langsung kita sebutkan teman kita aja. Untuk tahu dia itu nipu atau enggak, langsung kita sebutkan siapa ponakan kita atau saudara kita. Nah, itu aja ya. Biasanya penipu itu masalah yang ngikut terus. Ini siapa dia sengaja memang memancing kita. Jadi kayak ini tadi ceritanya kan, halo Mas, ini siapa? Langsung saya bilang gini, ini Pak Purnomo ta? Pak Purnomo yang dinas di Polres Lamongan, Polsek Babat. Dia bilang iya. Lah berarti karena apa? Penipu tuh selalu ngomong iya iya terus ya. Jadi teman-teman semuanya biar nggak banyak yang menjadi korban lagi. Kalau ada orang yang nipu yang suka ngaku, langsung aja kita telepon yang kita seolah-olah kenal. Kita sebutkan diri kita sendiri ya, misalkan ini siapa, langsung aja ngomong ini siapa gitu ya. Jadi sengaja saya bikin video ini, mudah-mudahan nggak ada korban lagi ya. Alhamdulillah orangnya tadi mau saya kerjain tapi dia ngerasa minta pulsa ke saya minta 50 kok tambah saya kasih 100.000, saya tambah 500.000, makanya dia sadar kalau dia nipu. Enggak berhasil, makanya langsung dimatikan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai nunggu gadewe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nunggu gadewe.